Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Harvest Moon Hero of Leaf Valley part berapa ya? 55 mungkin. Ntar nanti lihat judulnya aja teman-teman. Udah kalau nggak salah, oh Winter 19. Pasti yang 19 yang paling jauh. Hari ini rekaman kali ini maksudnya gua nggak pakai facecam dulu ya, karena lagi males. Lagi pengen nyoba gini aja teman-teman, karena kalau facecam itu aduh ribetnya. Nggak ribet sih, tapi harus ada center teman-teman, centernya lagi abis gitu karena belum ada lagi lightingnya gua gitu. Dan gua mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman, di Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2 yang part kedua itu aduh pertengahan video sampai akhir. Astaga, gerakan mulut gue sama suara tidak sinkron gitu loh. Dan mungkin juga video ini, kalau video ini nggak sinkron ya, ya maafin lagi ya. Biasa PC-nya random. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Okay. Aduh, telur tetep ya di dalam juga telur emas. Kalau hoki mah emang gak kemana gitu. Gila. Udah. Oke, sudah direkam, aman. Teng no neng. Teng teng tadadeng tong teng. Oke. Ser. Ser. Mantap memang. Ne 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 tadadet tadadeng. Waktunya pakai bel lagi, mana bel? Set. Tip. Masuk semua. Tiwaga Padma 6 berarti kita bacokin dulu. Enggak lah. Bercanda, teman-teman. Dan mungkin kedepannya kalau gue sih maunya ini ya, maunya sih rekam tiap hari, upload tiap hari, tapi aduh teman-teman, badan guanya nggak kuat gitu. Tidur jam berapa gua anjir? Ini juga karena bangun pagi aja jam 9:30, jadi gua rekaman. Walaupun rekamannya jam 2 atau 2:30 sore ya ini ya. Tapi justru karena bangun pagi jadi sempet rekamannya gitu. Dan mungkin akan gua jadwal aja ya teman-teman ya. Senin Kemis kalau nggak salah uploadnya gitu. Sekalian gitu loh, ngupload pas puasa gitu. Puasa Senin Kemis, begitu teman-teman. Kemarin sudah 87 turun lagi dong jadi 85, bodoh. Teng, tapi nggak apa-apalah. Yang penting kita seru-seruan aja. Kalian bisa ngisi waktu luang kalian sambil gua juga main gamenya. Itu Euden Chronicle apa kabar ya teman-teman ya? Gila, Suikoden mau dilanjut dong? Bukan mau dilanjut sih, pembuat Suikoden, pembuat kreator game Suikoden maksud gua, yang ngebuat cerita ya, yang sang penulis ceritanya gitu, adalah yang mau nulis cerita Euden Chronicle juga kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah gitu teman-teman. Teng neng neng teng. 2 3. Oke. Teng 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 teng. Tong ting ting tong teng ting. Lagu di dalam ruangan ini nggak pernah ganti ya. Ini mah nggak usah diharap ya teman-teman, nggak bakalan dapat emas kalau dalam ruangan mah. Aduh, minum dulu lah. Oke. Aduh, nggak bisa diminum ya. Susu sapinya gitu. Sah. Hey. Teng, teng, neng, neng, neng.
Susu sapi kita sudah 4. Satu lagi mana nih? Satu lagi yang mana, Cok? Oh, ini. Goblok. Red. Oke. Oke. Nina. Ini taruh sini di balik. Dah, kita cepetin. Ini game lama anjir, 40 menit dua hari. Tapi kalau gua ngerekam sehari di game gitu ya. Gila, kapan tamatnya anjay. Ini aja gua udah satu di tahun di game aja udah 50 part ya, teman-teman ya. Oke, gila gitu. Oke. Mantap. Didet. Neninet. Dan sekali lagi mohon maaf ya teman-teman kalau gua lagi pilek. Entah kenapa gitu loh. Tadi malam gila. Ini hari Kamis ya teman-teman ya. Gila tadi malam. Aduh. Sinting. Dingin banget. Dererere. Rumah gua banjir lagi. Kebanjiran sial. Udah dingin, gua melekan teman-teman sampai jam 4. Sial, jam 4 pagi. Biasalah karena dagang gitu ya. Menjagain warung gua. Aduh. Makanya enggak enak banget teman-teman kalau malam-malam kena hujan gitu. Kalau hujan langsung ditidurin sih. Enggak apa-apa ya. Gua sih enggak kehujanan, tapi dingin gitu hawanya gitu. Kalau hujan pas nutup sih enak ya. Gitu. Tidur jadi pules gitu. Lah gua hujannya jam 7 habis isya gitu. Gua nutup jam 3 pagi ya, kedinginan lah. Tapi sebelum hujan itu sih ya gerah, teman-teman. Entah kenapa gitu ya. Atau di semua pulau Jawa gitu sama Bali mungkin ya. Walaupun udah mandi gitu gila gerah habis maghrib juga. Gila. Si Bobby botak biadab. Gak ada yang botak di sini. Si Barley, kakek Barley cuma ada di Back to Nature sama Friend of Mineral Town ya. Friends of Mineral Town maksud gua. Aduh, artikulasi gua jelek banget anjir. Teng. Oke. Cepetin lagi. Larinya lama. Bodoh lah, nginum dulu. Nginum anjir. Bahasa Sunda ya teman-teman. Aduh. Maksudnya minum dulu. Kapan winter selesai ya? Bulan winter ini bulan terpanjang di walkthrough gua ya. Karena buatnya lama bener. Bulan-bulan yang lain apalagi summer atau spring atau fall. Kalau nggak salah summer deh paling cepet yang gua ngupload tiap hari. Atau spring ya teman-teman ya. Lupa gua pokoknya. Pokoknya di bulan-bulan itulah gua ngupload tiap hari. Gila udah nggak kerasa sebulan itu. Kalau bulan ini yang satu ini nih winter lama. Karena ngupload-nya gua nggak sesering dulu teman-teman. Karena ya jujur saja subscriber saya gitu. Kok cuma 80, yang nonton cuma 4 gitu. Begitu. Tapi ya tetap harus disyukuri teman-teman. Segitu juga ada yang merhatiin gua gitu. Begitu. Tenetau. Ayo si dia jam 10. Ayo cepetin. Sorry kalau tidak nyaman kuping kalian dengernya. Winter is so sad, bener. Sad. Oh, dia merah. Fix, nggak gua kasih lagi hadiah lu. Oke, sudah merah. Winter 19. Padahal Katie winter awal-awal sudah merah gitu ya. Mission accomplished, teman-teman. Accomplished. Satu cewek sudah kita taklukkan hatinya.
Pertama Katy, kedua dia. Oke. Sekarang tinggal Gwen, Lila, kok Lila? Tapi nggak tahu juga sih cara bacanya gimana ya, Lila apa Lila gitu. Pokoknya Lila aja dah kalau gue mah. Lila, Gina, Gwen, Aurelia, Alice, Goddess. Gila. Gila. Nah, Korn. Oh, kalau si Gwen sih gue yakin masih lama ya. Karena dia paling telat, teman-teman. Bulan summer atau fall baru kita ini kasih hadiah. Teng 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 teng. Kurtolol nah. Teng teng neng ning tong teng. Warga, kalau warga hatinya udah 6 sih enggak usah dikasih hadiah lagi ya. Nina ninet. Nina deng nina net tenonet. Nenonet tenenet tenaninanenonet anjay. Wah, ngantuk gua cuk. Ah, dan ya persiapkan palu. Oke, bentar ya teman-teman, gua search ke YouTube dulu di HP gua. Tutorial ini puzzle ini main ya. Puzzle ini tambang. Wait, ini mah gampang. Search sudah. Ketok yang ini ya. Dar. Yah. Bodoh gagal. Tolol. Goblok itu loh. Mineral kristalnya banyak banget. Oh. Okay. Tapi jalannya lebih cepat ya teman-teman, lihat tuh. Kalau nggak pakai facecam ya. Berarti facecam berat juga ya. Kalau di PC, bukan PC ini sih, VGA-nya menurut gua sih, kalau PC gua sih VGA-nya ya GT210 teman-teman, apa yang diharap gitu. Prosesornya ya ini i5 generasi 3 kalau PC gua ya. RAM-nya cuman 4GB atau 2GB gitu. Satu keping pula. Astaga. Karena slot yang satu laginya buat RAM itu ya rusak, nggak ngedetect gitu. Aduh, banyak yang harus gua benain teman-teman. Tapi pertama gua ngumpulin mau beli VGA dulu supaya gua kuat main game Steam gitu loh. Karena gua ada sih gamenya Little Nightmare kalau nggak salah ya. Wait a minute. Ntar dulu, gua search dulu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai operasinya. Set. Oke. Okay. Hah. Oke. Okay. Mana nih? Yang digetok pojok sini teman-teman. Dar. Shit. Ya dapatnya. Maksud gua nggak ada ruby atau apa gitu ya di Harvest Moon ini? Atau ametis gitu, kalau di request ada. Toxic parah anjir ini penduduknya. Atau guanya gitu ya. Makan dulu lah. Gila, makan keju. Drastis banget ini nambahnya. Gila, langsung banyak. Dah, dorong lagi. Simpan angan-anganmu. Mencangkulah bersamaku. Mengaduklah bersamaku. Gila. Ini nggak bisa, astagfirullahalazim. Maafin gua teman-teman. Harus dari samping gini, bangke. Kenapa nggak 4 sisi aja gitu? Why? Kenapa mesti satu gitu? Astagfirullah, lupa lagi teman-teman. Maaf.
kalau nggak salah ini dulu kesini 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 ke bawah, terus ini terus ini yang digetok nih, dan sip. Aduh, ori kalkum satu, nggak apa-apalah, nggak ada apa-apa, membosankan. Oke. Set. Nambang. Padahal sistem tambangnya gue suka gitu. Ketimbang Harvest Moon Back to Nature ya, nyangkul-nyangkul dalam, buset. Apalagi yang Mineral Town, teman-teman yang friend of Mineral Town. Yang di Friends of Mineral Town tuh, ya ampun, sampai lantai 150, gila. Orang gila anjir. Oke. Teng teng tong teng. Udah berapa lama nih teman-teman? Udah 17 menit ya. Kalau bisa, astaga, kalau bisa sih di bawah 40 menit lah ya. Karena ngeditnya teman-teman, gua nungguinnya di depan layar diam aja. Gila. Kayak orgil gitu gua anjing, kayak orang gila. Mantengin depan layar aja. Aduh, kenyang dulu. By the way teman-teman, di bulan haji atau lebaran haji atau lebaran Idul Adha ini enak ya. Tiga hari berturut-turut makan daging mulu gua teman-teman. Kemarin dagingnya disemur atau di apa gitu. Pokoknya jadi bumbunya kayak jadi coklat-coklat gitulah warnanya gitu ya. Semur mungkin ya. Karena kalau direndang harus 8 jam teman-teman atau seharian gitu. Dan tadi di shop gitu loh, dikasih lagi. Aduh, the best lah memang. Now, memang the best gitu bulan lebaran haji itu ya teman-teman. Daging terus. Keti. Deliver. Oke. Apa requestnya? Request delivery mineral corn. Oke. 5 ya. 29 winter. Oke, accept. 20 chestnut. 20 chestnut. Oh, 34 ada. Oke. Cornnya berapa? Tinggal 1. Chestnut kita kasih enggak ya? Walnut abadi ya. 20 biji walnut. Oke, dah. Kita jangan dulu sini, delivery request. Kita kasih aja lah, menemani tempat juga. Mana walnut? Oke. Kita terima deliver. Oke. Duit kita berapa? 70.400 perak. Teng. Menurut gua Harvest Moon termudah itu Back to Nature. Kalau pengalaman pribadi ya teman-teman, ya tinggal ikutin alurnya aja. Lurus terus. Harvest Moon ini Hero of Leaf Valley, Save the Homeland, gampang. Yang menurut gua susah itu ya, ini pendapat pribadi ya lagi-lagi, itu apa yang Tale of Two Town karena ribetnya minta ampun. Gua main di DS, versi DS-nya ya nggak enak banget teman-teman, nggak 60 fps gitu loh. Kalau di emulator kan bisa, mau main emulator males ininya gitu loh, apa sih lupa gua. Males nggak bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Kalau di DS-nya kan bisa dibawa kemana-mana. Tapi ya gitu. Kalau lagi nunggu toko yang belum buka nggak bisa dicepetin teman-teman. Kalau di emulator kan bisa. Tinggal fast forward aja kayak gini nih.
Lihat, dia larinya ngebut, super ngebut. Begitu teman-teman. Teng 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 teng. Gua main Rune Factory 3 udah sampai. Ini spoiler ya. Kalau yang enggak mau denger ini aja, skip aja sekitar 3 menitan ke depan. Dan ya kita mulai aja. Gua main Rune Factory udah sampai calon bini kita diculik, teman-teman. Dan di situ level gua masih 40-an atau berapa? 60 gitu berarti. Gila, gak kuat dong di dungeonnya. Sial, grinding parah tuh game. Maksudnya toolsnya ya gitu teman-teman, gak ada yang nambah XP banyak gitu, cepet gitu loh. Gua udah bolak-balik nungguin levelizer gitu ya, levelizer atau apa gitu yang si Yue jual itu. Aduh, gak datang-datang, gak muncul-muncul gitu loh. Kampret, kampret. Jadi ya, gua males ngelanjutinnya. Walaupun gak gua rekam ya teman-teman, gua drop aja dah. Gak kuat gua, sumpah anjir, game Rune Factory ternyata gitu ya. Ininya apa? Grindingnya parah ternyata. Mending Final Fantasy gitu loh. Teng, Final Fantasy, Persona masih mending. Persona gua belum pernah tamat sih. Kalau Final Fantasy 10, 12, karena sejauh ini 12 yang paling, aduh, grindingnya paling kacau teman-teman. Menurut gua ya, lu bisa namatin Final Fantasy 12 di bawah 50 jam udah jago lu. Jago lu. Gua namatin di 70 jam apa 60 berapa jam gitu. Oke, cutscene. Oh. Aku mendengar sesuatu yang bagus. Oke, apa nih? What? Robot tikus tanah gitu loh. Ke Pak Rudolf. Enggak dong. Nah, itu tadi mecha event, teman-teman. Mecha atau mecha terserah lah. Gitu. Ntar lawan robot kuda. Bodo amat lah, gue spoiler aja ya. Robot ini apa? Ikan. Entah dapat semua, entah enggak gitu. Bodo amat juga gue. Yang penting lurus dan tamat. Waktu gua, astaga, mantap sekali, mantap sekali, telur emas. Sapi mah nggak bisa diarep ah. Oke, oke. Teng teng teneng teneng. Oke. Mana nih? Pak Ultra Hammer. Bel. Karena gua ini kalau dan balik nyambung lagi yang tadi ya teman-teman. Kok belibet gua ngomongnya. Gua ini kalau main game kayak RPG gitu, gua pengennya yang enggak terlalu grinding gitu loh. Kalaupun grinding ya yang gameplaynya enak gitu. Kalau Rune Factory Harvest Moon kan harusnya ya sistem grindingnya kayak Final Fantasy gitu loh. Atau enggak kayak game Suikoden gitu, santuy, XP sekali battle XP-nya banyak. Lah ini XP-nya dikit. Buset. Levelnya sampai berapa? 99 atau ratusan yang gua enggak tahu, Rune Factory 3. Lu yang udah pernah namatin ngomong, bilang, komen di bawah. Ninel dererret. Karena aduh, gua enggak kuat teman-teman kalau suruh main game. Dan ya itu juga memastikan mungkin ya, gua enggak akan ini Rune Factory gitu loh. Tergantung sih Rune Factory yang mana. Dan bilang ke gua, dan tolong komen ya Rune Factory yang bisa enjoy gitu, yang grindingnya nggak parah teman-teman. Aduh, yang ketiga itu, aduh, padahal di DS itu yang paling cakep, dari gerakannya fluid, lentur banget gitu. Kok lentur sih ini ya, pokoknya luwes banget gitulah gerakannya. Nggak kayak yang kedua sama ke satu, apalagi yang ke satu. Aduh, mau ngedash aja, mau mulai lari cepet aja, mencet L1 atau R1 gitu ya. Kalau di DS sih cuma ada L sama R doang ya. Mencet R kalau nggak salah. Capek banget gua. Kalau yang ketiga itu nggak usah, sudah lari kencang. Sama yang kedua juga kayaknya udah lari kencang by default.
ting ting tang ting ting ta neng ting na neng. Dan sekiranya yang pokoknya yang grindingnya nggak parah gitu teman-teman, Rune Factory ya, karena yang gua ini puset grindingnya parah. Kalau yang ke satu sih gua sampai di dungeon yang dimana pokoknya tinggal nunggu bulan winter, karena bulan winter kan danaunya beku. Nah dungeon itu tuh, itu juga kayaknya masih jauh ya teman-teman. Mungkin Rune Factory apa grindingnya parah mungkin karena ya lu tanpa tahun kedua bisa tamat mungkin. Mungkin karena itu ya teman-teman ya. Jadinya ya kalau lu mau tamat secepat mungkin ya grinding terus sampai mampus gitu. Tapi gua enggak kuat. Lebih baik suruh main FF 10 3 kali ngulang, bodo amat. Gua jabanin kan. Grinding di Rune Factory, aduh, nggak kuat, saya tidak kuat. Teng, teng, teng. Gua grinding apa? FF12 aja. Berapa jam teman-teman? Dulu ya, sehari setengah jam grinding, nggak ngelanjutin cerita tuh selama seminggu atau 5 hari gitu. Astaga. Pokoknya gua belum pernah main yang ke-13 sih. Tapi sejauh gua main, gua yang udah pernah tamat ya teman-teman, 10 sama 12 doang sih, sama yang Crisis Core. FF7 pernah main tapi enggak lama. Yang ke-8 sampai di S3, yang ke-9 sampai di S2. Tapi menurut gua yang paling broken dari segi ini sih, dari segi grinding kacau, dari ininya kacau sih yang ke-12 ya. Tapi yang ke-12-nya, ke-12 yang di PS2 ya teman-teman, versi PS2 dan yang versi vanilla. Alias yang original. Bukan yang Zodiac Job System ya. Kan ada tuh yang versi PS2 Final Fantasy 12. Tapi yang ini International Zodiac Job System. Nah, kalau yang remaster kan ngambilnya dari yang itu, yang versi itu. Yang Zodiac Age gitu. Kalau di Zodiac Age sih kayaknya udah di ini ya, udah di patch. Dan mungkin di Zodiac Job System juga kayaknya udah deh. Karena kita cuman bisa milih satu job di Final Fantasy itu, teman-teman. Jadi gue saranin kalau lu yang main Final Fantasy 12 terutama di PC ya, karena PS2-nya udah enggak ada gitu. Walaupun rentalnya masih ada sih, rental PS2. Tapi siapa yang mau main? Semua orang sekarang beda sama dulu, teman-teman. Dulu tahun 2014 gitu ya, orang yang punya PC itu sedikit. Sekarang ya, sorry, bahasa gua salah. Tahun 2014 itu yang punya PC itu minoritas. Sekarang yang punya PC minoritas, tapi suaranya udah gede. Gitu teman-teman. Kalau dulu kan minoritas, suaranya kecil. Kalau sekarang masih sih minoritas yang punya PC itu, tapi suaranya udah gede sekarang. Gitu teman-teman. Maksudnya sudah lebih banyak. Dan lebih banyaknya pun mungkin udah ada 10 kali lipat kali di Indonesia ya. Karena 2014 gua nggak dengar tuh apa tweet-tweetan kayak apa ya, kok denger sih, gua nggak pernah lihat postingan-postingan mending rakit PC, mending apa gitu, nggak ada. Teng teng ning teneng gitu teman-teman. Tetap masih lebih banyak yang tidak punya PC, tapi yang punya PC sudah lebih banyak. Dan mungkin 5 atau 7 tahun lagi ya semua orang punya PC. Apalagi lagi corona gini teman-teman, aduh. Lagi corona gini ya. Dan gua pun kalau gua punya anak nanti gitu gua ragu gitu loh. Kalau anak gua minta PC kagak gua kasih ya gimana gitu. Gimana ya? Tidak dikasih gitu tuh. Sementara gua juga punya gitu loh. Yang ada ntar dia nyelinap lagi makai punya gua anjing. Tapi
nanti kalau gue udah punya anak, gue udah punya anak juga tahun berapa coba? Tahun 2021 gue baru 20, masih 20 deng, bukan baru ya. Teng, pacar aja belum punya, sedih banget. Neneng, teng. Tapi ya begitulah teman-teman kira-kira. Dari ngomongin apa jadi ke apa, tapi balik lagi ke game RPG. Karena gue lagi namatin ini teman-teman, Suikoden 1 nih. Nanti kalau gue tamat, gue langsung gas lah di record sama gue. Kita rekam di PC, jadiin walkthrough ya. Dan gue juga sebenarnya pengen sih cepet tamat nih Harvest Moon nih. Kalau ini game cepet tamat kan, ini teman-teman, gue main Back to Nature kalau ini ya, kalau gue lagi mau tentunya. Dan Harvest Moon yang gue mainin ya spesifik gitu loh. Kalau PC gue kuat, gue akan main Save Domland, fix. Karena gue jagonya di Save Domland, tidak ada lagi. Get out of here, it's dangerous. Hey dadang, keluarlah dari sini, ini berbahaya. Apa nih? What the fuck? What? Gempa? Anjir, bro. Gila. Robot tikus tanah. Kartunya ini si Jaden Yuki. Neo Spacian Grand Mall gitu. Buset dah. Ngeri. Ini lagunya. Tenet. Eish. Apa nih? Astaga, trio ini lagi. Udahlah Alis, kamu itu nikah aja sama aku gitu. Oke. Okay. Just cut it the boss. What are you to tell him? Kelamaan teman-teman. Jadi ya karena ya si Rudolph satu orang itu kelamaan buat ini tambang gitu. Jadi pakai ini aja langsung bor. Kalau kita bayar seseorang dari Leaf Valley atau orang Leaf Valley buat kerja nambang gini, duitnya habis ntar company-nya, perusahaannya. Jadi lebih baik pakai mesin aja gini, cepet. Tapi kan yang namanya mesin kan kasar. Lihat, gila. Tumbuk gali aja terus. Okay. Oh, kakinya sakit ternyata Pak Rudolph. Use my hammer at least. Okay. Buset, gede banget. Ya elah, Pak Rudolph-nya gitu dong mukanya. Defeat the robo before they steal the ore. Mana nih robonya? Gua bunuh. Gua getok lu. Okay, di mana robonya? Oh, sini. Getok lu sama gua. Udah menang, cuma 2 doang. 2 kali. Anjay. What do you think ini? Lu tahu enggak berapa biaya robot ini? Okay. Wah, self destruct menghancurkan. Ya, meledak dong. Ya. Itu bertiga gosong dong. Enggak gosong sih ya. Nenek. Okay. Diam. Okay. Turun ke dalam. Okay.
Oke. Pak Rudolf, Anda di sini? Tidak ada. Oke. Hey. Gua tadi lupa, teman-teman ya, goblok diri gua ini. Maafkan diriku. Yang ini nih, teman-teman nih. Harusnya yang sip, yang ini nih yang digetok. Malah yang itu yang atas sama gua, tolol. Ini Blue Rock. Apa nih? 98 ya. Oke. Buang satu. Hey, Orichalcum. Mantap. Gila kenceng banget. Karena enggak ada tekstur apa-apa lagi ya. Jadinya enteng di dalam tambang. Tadi pas di Siluis lumayan agak-agak berat gitu loh. Karena ada ini tekstur ini, teman-teman, pohon, rumah kayak begitu ya. Terus ada warganya pula mungkin tadi lagi lewat. Kalau di sini cepet parah. Tapi kalau pakai facecam jadi lambat ya. Lambat lagi gitu. Hey. Set. Oke. Set. Mantap. Blak. Langsung blar. Oh, gak ada lagi. Ini apa nih? Oke. Ini gampang nah yang tadi. Tapi ntar tenaga gua makin habis aja, teman-teman ya, kedepannya. Kedepannya mungkin lantai satu, bukan lantai satu sih, terowongan yang kesat yang pertama nggak usah ya, skip aja gitu. Oh terbuka. Oh yang tadi. Astaga, baru lagi. Bentar ya teman-teman, gua search dulu. Oke teman-teman, pokoknya yang bagian ini langsung ke sini teman-teman. Pokoknya begini nih endingnya ya, ending boardnya langsung ke sini. Dar. Gila bubar. Guys, dapat yang ungu tuh. Apa tuh warna ungu? Hey, apa nih sampah? Tadi ada sampah terpungut. Mana nih sampah? Ah, ini ungu apa nih? Amethyst ternyata. Gila. Kapan-kapan lah. Banyak-banyakin lah. Wait. Sini dong. Nah. Sini lari. Ya, ini mah gini dong. Kok gini doang? Salah gini. Bentar ya, teman-teman. Lupa gua. Sial. Oke. Brek. Ini ke sini. Sini ya. Oke, mantap. Ketok yang ini, teman-teman. Sip. Oke. Ke depan lagi adakah? Enggak ada. Mungkin enggak akan ada lagi sih. Tadi itu bonus ya, bonus. Bonus terowongan ya, teman-teman. Karena kalau disebut lantai kan ini enggak ke bawah, ke dalam. Maju lebih tepatnya. Lebih maju. Kita mau ngasih hadiah alis, tunggu dulu. Karena kan sistem tambangnya ke depan terus, bukan ke bawah. Kalau yang back to nature ke bawah. Lihat teman-teman. Jadi lambat lagi ya. Padahal tadi di apa di dalam tambang cepet gitu loh. Ini cepet sih, tapi kayak yang rekaman biasa gitu loh. Berat mungkin karena ada ini tekstur rumah. Dih. Kampret. Ngel ini. Libur ternyata gara-gara event tadi, scene tadi. Dan ya teman-teman, di tempat gua sudah azan asar. Sebentar lagi berarti kita harus selesai. Yalah cepet selesai. Bentar lagi nih. Nerirat. Terererererat. Terererererat. Gak kerasa gitu, udah setengah empat lagi ya. Setengah empat, sholat asar. Ya sudah, setelah sholat asar nyapu teman-teman gua. Nenenenenet. Teng.
artis. Gila, cakep banget gambarnya juga ya. Taruh ah koleksi sama gua. Oke teman-teman, maaf ya gua cepetin supaya karena udah asar. Gila, di gamenya masih jam 12 dong. Kecepetan kita ya tadi ya ininya. Bukan kecepetan sih, emang cepet. Kan gak nyiram dan tidak menyikat sapi di luar. Oke, green herb udah amat, kasih green herb aja. Kita ke cepetin aja, kita ke Louis dulu sama Lila. Lila Laguna. Good morning. Oke. Ini red herb buatmu Lila. Lila ku sayang. Kok kamu enggak merah-merah? Oke. Nih Louis, banyak bacot lu. Oke. Gila, lama banget. Mungkin besok udah enggak hujan, besok di game ya. Bukan dunia nyata, besok di game. Mungkin sudah tidak hujan teman-teman. 1, 2, 3 koleksi baru. Teng teng tong teng. Aduh masih dong. 21, 22, 23 Liar's Day, Charles Birthday. Kita mandi. Aduh belum tersenyum ya teman-teman. Kita kalau nggak senyum itu gue takut kak ini gitu loh. Oke. Kalau yang di kiri atas tuh, pojok kiri atas tersenyum, aman. Katisen mah bahasa Jawa anjir. Bahasa Jawanya sakit, maksud gua sakit gitu. Alias tidak enak badan. Udah berapa lama nih rekaman? Wow, 44 menit. The best. Dan coba keluar, adakah cutscene buat part selanjutnya? Tidak. Dan ya, untuk part kali ini sampai situ aja teman-teman. Terima kasih buat lu pada yang udah nonton dan tetap terus ini channel gua ya. Support channel gua teman-teman supaya gua semangat ngelanjutin videonya dan namatin Harvest Moon-nya. Dan ya, sampai jumpa di video-video yang berikutnya.